Hai senior, kembali lagi di Junior for Gaming. Di video kali ini saya akan beritahukan kepada kalian update hero terbaru Mobile Legends di tanggal 1 Desember 2017. Tentu untuk kalian yang sudah penasaran seperti apa hero-nya, saya akan beritahukan kepada kalian. Dan sebelumnya untuk kalian yang menonton video ini, berikan like, komen, dan jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga kedepannya lebih menarik dan lebih berkembang lagi, sehingga akan dapat membuat ataupun saya sebenarnya berkeinginan untuk setiap seminggu sekali menghadirkan yaitu sebuah giveaway, yaitu skin yang ingin kalian miliki, dan semoga ke depan bisa mendapatkan itu. Dan untuk ini saya akan memberitahukan hero terbarunya, di sini adalah Mage, yaitu ini dia bernama Vasa Wing of Vengeance. Nah, kalian bisa melihatnya di sini. Ini tidak ada suaranya ya di sini ya. Jadi server advance saya, jadi mendapatkan update terbarunya lebih cepat dibandingkan dengan server original. Kalian bisa membelinya dengan harga 32.000 battle point ataupun dengan diamond 419. Kalian bisa melihatnya di sini. Dan karena saya belum membelinya, uang saya juga tidak cukup battle point dan juga diamond karena saya belum top up. Next, saya akan mencobanya sendiri, tetapi kali ini saya akan memberitahukan skillnya. Jadi saya ini sudah bermain di klasik dan mendapatkan lawan menggunakan ini, dan dia auto MVP, sangat luar biasa sekali, sakit sekali ultinya karena saya mencobanya sendiri. Dan saya sudah dua kali dikalahkan dia dengan ultinya yang sangat luar biasa, yaitu di sini. Di sini adalah Parsa Kabut, itu seperti gabungan Zek, ODT, dan juga Yi Sun Shin ya. Dan langsung saja, seperti apa sih kemampuan hero ini, saya akan memperlihatkan dari kemampuan hero ini. Dan ini dia. Nah, oke, kita sudah masuk ke gamenya. Di sini saya menggunakan Mia ya. Di sini saya menggunakan Mia dan lawan menggunakan Parsa ini. Dan kita akan mereviewnya, melihatnya, yaitu dari skill 1, 2, dan 3 nya itu seperti skill 1 terbang, 2 tusukan, dan yang ketiga itu meteor seperti Yi Sun Shin, tetapi itu lebih ke searah, tidak ke semua pemain tapi yang ada di hadapannya. Dan saya merasakan sendiri sangat sakit sekali ultinya ini, sadis. Dan kita akan melihat di sini fase ini, wow keren kan. Ini yang menonton bernama Ace, wow. Lihat ini langsung bisa terbang seperti ini, berubah menjadi burung, dan dia jadi sangat cocok untuk berlari ya. Mungkin burungnya ini bisa bergabung dengannya dan dia berlari menggunakan bentuk burung. Wow keren bro, kalian harus memiliki hero ini karena setahu saya itu setiap update hero Mage itu selalu imba ya, yaitu seperti ODT, Zack ini juga sudah update di server original, dan sekarang kalian bisa melihatnya di sini. Haircut belum update di server original, sudah mengeluarkan hero terbaru lagi di Mobile Legends, sangat-sangat memanjakan para pemainnya yang ingin menggunakan hero-hero terbaru di Mobile Legends. Wow, skill kedua, kita akan lihat skill 2 nya seperti apa. Wow, ini dia skill 2 nya adalah tusukan, itu sangat sakit sekali. Seperti Zack, tusukan Zack yang digunakannya ini, saya sudah merasakannya sendiri, lihat, wow, kombinasi dari serangannya nih, tombak, dia mengeluarkan senjata merah-merah, kalian harus membelinya. Wow, lihat ada gambar-gambar di bawahnya dari skill Ice nih, di sini ada Helcodo juga, wow, ini dia, kalian bisa melihat, di sini saya menggunakan Junior Gaming dan tewas saya, terkena tusukan itu. Sangat sakit sekali ultinya. Wow, lihat damage-nya itu baru level segini itu sudah sangat sakit sekali, apalagi nanti dia sudah di level max ya. Lihat skill, kita akan melihat sampai ultinya ya, jadi skill ketiganya yang sangat luar biasa sekali. Lihat tusukannya itu baru level 3 sudah seperti ini, seperti itu, bayangkan jika sudah level max ya, sudah buit, sudah jadi. Dan di sini lihat sudah level 4, sudah bisa mengeluarkan skill ketiganya. Pasti kalian akan terkejut dengan apa yang dihasilkannya. Sangat sakit sekali. Lihat ini seperti alis.
Bentuknya di sini memiliki sayap burung. Burungnya juga, wow, ternyata burungnya ini juga menyerang. Lihat, burungnya juga bisa menyerang. Mungkin itu skill pasifnya ataupun dari kombinasi dari skillnya ya. Nanti saja, jika saya sudah membelinya, nanti saya akan reviewnya sendiri. Dan ini karena saya ingin, karena saya tidak kebetulan ya. Wow, ini dia. Ulti ketiganya, lihat, bam, bam, bom, bom. Sangat sakit sekali jika kalian terkena itu. Lebih baik kalian flick. Jika dapatkan flick, kalian flick saja ataupun kalian lihat di sini, wow, lingkarannya sangat besar sekali dari jangkauan yang dihasilkan oleh fasa ini. Lingkarannya berbentuk merah dan dia mengeluarkan meteor dari langit seperti Yi Sun Sin ataupun Bane ya. Tapi ini jauh lebih sakit karena ini adalah mage. Tentu damage dari sebuah mage jika buildnya sudah jadi akan sangat terasa sakit sekali. Lihat, lihat, bam, bam, bam. Keren sekali bukan? Gila, jika kalian menggunakan ini kalian pasti MVP dan akan mendapatkan banyak sekali kill. Oke, kalian bisa melihatnya sendiri skill 1, 2, dan 3 nya seperti apa. Dan kalian segeralah membelinya jika ini sudah update di server original ya, karena ini baru update di server advance. Oke, lihat, wow, bam, 3, 4, 5, 6, 6 kali meteor yang bisa dia keluarkan untuk menjatuhkan lawannya. Sangat skill yang sangat luar biasa sekali. Tentu kalian harus mencobanya nih, saya juga sudah tidak sabar ingin mencobanya dan saya akan membelinya di server advent ini. Dan terima kasih kepada kalian sudah menonton video ini. Mungkin ini dulu dari saya. Nanti next saya akan mereview sendiri menggunakan hero yang saya gunakan. Terima kasih kepada kalian sudah menonton video ini. Jika kalian menyukai video ini, klik like, share, subscribe channel saya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. From Zero to Hero. Bye-bye.